Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okay. Kita pada halaman kita. Ini mudah. Mudah sebab mengikut buku kita ya. Kita hanya mengikuti segala bab. Tapi ini antara contoh mudah juga untuk belajar. Ya, kita macam kita belajar kat sekolah lah. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Ha, ini kita betul-betul ikut cara yang macam kat sekolah lah sebab mengikut buku kita. Ya, jadinya kawan kita hantar kita hari tu pada bab kita sebenarnya. Bab kita nama dia Al-Alamu. Al-Alamu maksudnya matikan lam. Al-Alam maksudnya nama lah. Segala nama. Nama apa-apa saja nama. Nama orang ke nama apa semua boleh. Tak ada masalah ya. Jadinya bila ini adalah antara kata nama khas. Isim ma'rifah. Ha, dia punya istilah dia. Ya, tapi dia tak adalah alif lam. Kalau dah nama tak boleh tambah alif lam ya. Sebab nama memang dah kata nama khas. Jadi tak boleh ditambah dengan alif lam. Kalau perkataan biasa yang bukan nama. Untuk menjadikan dia kata nama khas. Atau untuk menjadikan dia isim ma'rifah, makanya kita kena tambah alif lam. Ini antara cara kita mengenal isim-isim di dalam Al-Quran kita ya, Al-Alam. Dan hari itu kita pada latihan dua hari itu ayat kita habis lah rasanya. Ayat kedua kita masuk yang wa inni tu, kita sampai dekat sini je. Wa inni yang pertama sudah kan. Wa ini dan sesungguhnya aku. Wow tu bermaksud dan ya, wow bermaksud dan. Dari segi istilah bahasa Arab, ilmu Arab, wow dipanggil huruf ataf. Dia ada 10, paling tidak pun ada 10 huruf ataf ya. Di list dia lah. Ini di situ ada dua kalimah. Ada dua kalimah. Yang pertamanya ini tu sebenarnya inna. Inna tadi tu lah, inna anna tu. Sebenarnya dia memang ada inna, ada maksud dia anna. Inna anna, ka'anna, la, kinna, la'anla, laita, la. Dia ada 7 dalam adik-beradik inna tu sebenarnya. So di sini dan di sini kalimah keduanya huruf ya. Sebenarnya huruf ya di situ bermaksud aku. Ya di situ dipanggil domir mutasil. Ya adalah domir mutasil untuk ana. Kalau boleh menyebut macam tu. Makanya di situ ini nampak pendek tetapi ada dua perkataan. Ini bermaksud sesungguhnya aku. Itu maksud dia. Ya. Dan hari itu kita kata bila dah ada inna anna ka anna la anla laita lakinna, semua itulah. Jadi dia ada fungsinya menasabkan isim yang pertama dan merufukkan isim yang kedua ya. Isim yang pertamanya di sini kebetulan di sini jatuhnya isim pertama itu pada huruf ya, makanya tak nampak nasab tu, tak boleh, memang tak nampak. Ya, kita tak nampak tapi kita tahu kita panggil ya adalah dhamir mutasil untuk anna fi mahalli. Fi mahalli maksudnya berada ataupun duduk di tempat isim inna nasab. Itu cara kita sebut dia. Dan kita tak nampak nasab tadi sebab dia duduk di tempat situ tetapi kita dah tak boleh nampak nasabnya. Ya. Tapi dah selesailah fungsi dia. Ya. Sekarang isim yang kedua. Isim yang kedua sepatutnya rufuk. Sepatutnya rufuk bermaksudnya berbaris dhammah. Kalau nasab berbaris fathah. Sekarang apa yang kita nampak? Kita nampak samaituha. Hari itu kita dah cakap kan? Tu memang kita nampak dhammah. Tu betul lah. Kebetulan nampak dhammah. Kebetulan kat situ kan? Tetapi samaitu adalah bukan isim. Dia adalah saya ambil samaitu. Kalau tu hanya tu. Tu adalah dhamir mutasil untuk ana. Ya. Tadi ya tadi dhamir mutasil untuk ana juga. Tu di sini macam nawaitu. Nawaitu dhamir mutas dhamirnya ana lah sebenar cerita. Kita nampak tu tetapi dia bermaksud aku ataupun ana ya, dalam maksud tu ada ya. So di situ samaitu adalah fi'il madi. Bukan isim seperti yang kita cari. Tak ada masalah. Jika ada isim, isimnya akan rufuk di hujungnya. Tetapi jika tidak ada isim, tidak ada masalah ya. Kerana fi'il. Fi'il boleh duduk di tempat isim yang kedua. Boleh. Apa-apa fi'il pun boleh. Ya. Duduk di tempat isim kedua yang kita cari. Yang sepatutnya rufuk. Sepatutnya. Tetapi tak nampaklah kebetulannya tu baris dhamma. Rufuk ya. Kebetulan. Kalau samaita. Mana ada nampak? Kalaulah.
Kan? Jadinya di sini kita kata sama itu adalah fi'il madi. Domir di dalam fi'il madi ini adalah ana. Ya, tu ana, ingat je nawa itu. Ya. Nawa itu bermaksud aku telah berniat. Kalau sama itu aku telah memberi nama. Ha, dia macam tu. Ya? Okay? Ha, so di situ fi'il duduk di tempat isim yang kedua. Jadinya kita tak nampak yang rufuk-rufuk yang kita cari itu tak nampak. Tetapi tidak tidak ada masalah. Makanya fungsinya pun telah lengkap. Fungsi inna tadi. Inna, anna, ka'anna, la, kinna, la'alla, laita, la. Ha, dia ada, dia perlu penuhkan fungsi dia. Dia perlu melengkapkan fungsi dia. Bila dah lengkap fungsi dia, selesai urusan dia. Tak ada apa-apa. Ya? Selesailah, tidak ada apa-apa. Cumanya ha di situ, domir mutasil. Domir mutasil. Aku telah namakannya. Ha di situ bermaksud nya. Ya? Nya di situ adalah Maryam. Apa tadi ustazah kalau kata nama tadi al-alam eh? Al-alam. Al-alam ain ya. Ni. Ya. So ni al-alam lah kan? Itu no, Linda Linda bulatkan yang hijau tu, lepas tu Linda pergi kenaikan dia kepada Maryam. Bukan ya? Bukan. Sama eh? Itu bukan. Maryam. Kata itu tu ni bermaksud yang kat sini. Ustazah cakap ha ha yang merujuk kepada Maryam, bukan tu. Oh, tu ha ha. Mak mak Maryam tu sebenarnya tu. Tu adalah bermaksud aku ha, ataupun saya, itu adalah mak Maryam. Aku telah menamakannya mak Maryam lah. Tu okay. Bukan Maryam. Ha di situ ya. Adalah ha, Maryam. Nye. Maryam. Ha, ya. Okay. Ha bermaksudnya perempuan ya. Bila dia perempuan dia ha. So di ha di situ adalah Maryam. Tu Maryama al-alam ya nama. Yeah. Okay. So ha di situ adalah domir mutasil ya. Katalah, katalah ustazah buat macam ni ya. Samai samai tu Maryama. Ustazah tak nak pakai ha. Boleh je, tak ada masalah. Sebab ha adalah Maryam. Ha bermaksudnya aku telah namakannya Maryam. Okay. Ustazah ulang ya. Aku telah namakan Maryam. Boleh juga, nampak? Boleh. Tetapi ayat Quran kita tak boleh tukar. Ustazah semua cakap ha adalah Maryam. Jadi kalau tak ada ha, Maryam pun boleh. Samaitu Maryama. Sama saja ha dengan Maryam tu ya. Makanya ha dengan Maryam adalah benda yang sama kita kata. Eh? Yang diberi nama tadi. Okay? So ha adalah dengan Maryam tu sama. Sebenarnya dia adalah maf'ulun bih. Benda yang di diberi, dikena, di 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 apa-apa segala yang di 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 dikena, diberi, dibuat itu itu dipanggil maf'ulun bih dipanggil. Maf'ulun tu maksud dia maf'ulun bih telah dibuat dengannya. Itu maksud dia sebenarnya maf'ulun bih telah dibuat, telah diperlakukan dengannya. Maksudnya diberi nama, di 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 apa-apa yang di lah, apa di 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 itu dipanggil istilah bahasa Arabnya dipanggil maf'ulun bih. Ya. Yeah? Dia, dia baris dia, dia ada baris dia sebenarnya. Kalau kita kata tadi yang tadi mesti nasab apa rupuk, kalau maf'ulun bih mesti nasab Maryama. Kita nampak nasab dia pada ma tu, Maryama. Sebab ha tu memang ha mabni, tak boleh tukar apa-apa, betul tak? Kan? Maryama tu asal dia Maryamu, betul tak? Asalnya Maryamu. Kenapa dia Maryama? Sebab dia adalah maf'ulun bih. Yang diberi nama. Yeah. So sekarang ni ha dengan Maryam, Maryama ni dua-dua ni adalah maf'ulun bih ke ataupun Maryama sahaja? Dua-dua adalah maf'ulun bih. Dua-dua sebab ha juga adalah Maryam, Maryam adalah ha. Benda yang samalah kita cakap tadi. Aku telah menamakannya Maryam. Nampak? Aku telah menamakannya. Nya tu siapa? Maryam. Jadi ha dengan Maryam tu orang yang sama. Betul tak? Bibi yang sama. Yeah. So tapi kita nampak maf'ulun bih dia, kita nampak jelas pada Maryama. Ha, sebab Maryama tu nama. Nama, apa-apa asal nama, dia mesti hujung dia asalnya domah. Isim lah. Kan? Ha, dia asalnya Maryamu. Tapi kat sini kenapa dia jadi Maryama? Sebab dia adalah maf'ulun bih. Ha, ya? Tapi ha tadi adalah mabni. Memang tak boleh tukar baris. Kebetulannya barinya ha. Jadi kita nampak dia macam nasab. Kan? Ha, ya? Okay, ha adalah Maryam. Maryam adalah ha. Ya, maf'ulun bih. Ha juga adalah maf'ulun bih. Maryam tu sebenarnya merujuk kepada ha tu. Maf'ulun bih jugalah. Benda yang sama. Orang yang sama. Baby yang sama. Okay. Nah, memang agak tinggilah. Ilmu Al-Quran ni agak tinggi. Tapi bila kita rujuk buku ni ringkas sikit lah. Cuma ayatnya memang ayat Quran. Itu kita tak boleh lari. Ya. Okay, kalau kita dapat sedikit pun dah ada cukup baik dah sebenarnya. Okay. Apa segala isim. Apa-apa tentang isim asalnya hujungnya mesti dhammah itu. Untuk ha
Contoh Allah, Allahu asalnya. Tapi Allahu boleh berubah menjadi Allaha. Ada sebab. Allahu boleh berubah baris dia. Allahi ada sebab. Itu kita kena ingat. Tapi semua isim asalnya, hujungnya misil dhammah. Misil rufuk kita panggil. Dhammah baris depan. Baris depan dhammah. Rufuk, marfuk, semua merujuk kepada benda yang sama. Rufuk dengan marfuk itu sama. Cumanya setengah orang nak sebut rufuk, setengah orang nak sebut marfuk, itu saja. Ya? Tapi kita tahu dia maksudnya berbaris depan. Ya? Ataupun dhammah, dhammah bahasa Arab. Baris depan tu bahasa Melayu. Ya? Okay, kita terus ya. Wa ini, ini ini macam tadilah. Dan sesungguhnya aku, kita dah explain tadi kan? Ya? U'izuha, okay, kalimah u'izuha sebenarnya sama dengan a'uzu, a'uzubillah tu. Ha, ha tu bukanlah. U'izu, dengar bunyi dia. Antara skill belajar bahasa Arab ya, antara skill yang saya bagi tahu ya, skill mendengar. Ha, dengar. A'uzu, u'izu. Ada mirip-mirip kan? Ha, dia ada mirip tapi tak sama 100%. Adalah sebab tak sama tu. Tapi maksudnya kita tahu dia dari kalimah yang sama. Ya, kalau a'uzu, aku mohon perlindungan. Ya. U'izu, aku juga mohon perlindungan juga. Ha, tapi dia ada sebab lah. A'uzu dengan u'izu. Ya. Aku melindunginya. Kalau ikut terjemahan dia, aku melindunginya. Ha, sebenarnya kalau a'uzubillah tu apa maksud dia? A'uzubillah. Aku mohon perlindungan, betul tak? Dengan Allah. Ha, aku berlindung lah sebenarnya kan. Aku berlindung dengan Allah. So sebenarnya ini aku berlindung lah ni. Aku berlindung. Tapi aku melindunginya. Betul lah tu. Sebab dia bukan melindungi diri dia. Dia melindungi anak dia tadi. Ha tadi yang ha atas tadi. Aku melindunginya. Dia, maksudnya dia melindungi anaknya tadi. Ha ni sama dengan ha yang tu. Ya, Mariam lah tu. Aku melindunginya. Ha, macam tu. Ya, so u'izu sama dengan a'uzu. Ha, tapi dia ada sedikit perubahan baris. Ha, ada sebab lah perubahan baris tu. Kadang-kadang saya tak nak highlight perubahan baris tu lebih-lebih. Nanti masa kita tak cukup. Ada benda yang saya kata dengar dulu bunyi dia. Ha, okay. Paling tidak bila kita membaca nanti kita faham maksud dia. Ya? Dan ini adalah fi'il mudhari' u'izu. Ya? Aku melindunginya. Ha, fi'il mudhari'. Ya? Ha. So apa benda yang dilindungi? Apa itu? Apa benda? Apakah dhamir di dalam u'izu? Apa? Siapakah dhamir di dalam u'izu? Kalau kita dah cakap, kalau ada fi'il, mesti ada dhamirnya. Mesti. Dhamir tu maksudnya pelaku kepada fi'il itu. Siapakah? Aku. Ya, aku lah. Buat. Ada terang-terang. Ni dah tulis ni dalam kurungan. Ana lah. Kan? Masang-masang. U'izu fi'il mudhari', dhamirnya ana. Cakap gitu lah. Betul lah. Aku melindungi nya di situ yang dipelihara, yang dilindungi tadi. So sama dengan ha di atas, ha adalah maf'ulun bih. Nah, yang dilindungi, yang di semua whatever yang di tu memang dipanggil maf'ulun bih. Ya, aku melindungi nya. Okey, ini dalam a'uzu bukan mudhari' ke kan? Sama mudhari' juga. A'uzu juga fi'il mudhari'. U'izu. Okey. Jom. Mari kita belajar ya. Sebab ada orang tanya. Bila ada orang tanya, kita kena ni. Okey. Kita belajar. Ini fi'il mudhari' ya. A'uzu fi'il mudhari'. U'izu fi'il mudhari'. Tapi kenapa berubah baris? Awalnya ya. Awalnya yang tadi A. A'uzu. A'u. Ini jadi u'izu. Ada sebab ya. Okey. Tak apa. Bila ada orang tanya, kita kena tengok. Okey. Mari kita belajar. Tengok. Linda. Jangan buat apa-apa dulu. U'izu. Buang hamzah ya daripada fi'il mudhari', kita mesti nak cari fi'il madhi yang asas. Yang asal kita panggil istilahnya mujarrad. Kita mesti nak belajar cara mencari fi'il madhi mujarrad daripada apa-apa fi'il. Daripada fi'il mudhari' ke daripada apa-apalah. Ya? Jadinya hamzah di situ adalah ana. Jadi kita buang hamzah. Buang hamzah tinggal apa tu agak-agak? Tinggal apa tu? Tinggal tiga huruf tak? Izu ya. Tinggal izu. Tinggal tiga huruf lah. Senang cerita ya. Tapi kalau fi'il madhi, kita tak nak bari depan, bari bawah. Tak nak. Tak boleh. Jadinya fatahahkan je semua. Cuba fatahahkan. Ayazah. Ha, sama ada ayazah. Tengok di sini. Ya di sini tak ada baris ya. Kita tengok di sini. Ya di sini tidak berbaris. Jadinya kalau boleh, ya tu jangan letak baris pun. Jangan kalau boleh. Ha, jadi apa?
Hazah. Hazah. Ya, itu paling tepat. Paling tepat cara kita meneka. So, fi'il madinya boleh Hazah. Jadi Hazah. Ha, tapi belum. Tiga belum huruf ya, Ustazah? Ya? Tiga huruf ke tu? Hazah. Ah, tiga. Ya, tiga huruf. Ya. Okey, untuk kita pastikan, kita meneka, kita belum tentu betul lagi. Tapi kita meneka dulu, kita kata ya di sini tak ada baris. Ini tip ya, tip tau. Tip tu maksudnya kalau ya tak ada baris, jangan tambah baris dulu. Jangan. Eh, so, jadi cuma kita kalau nak cari fi'il madi, mesti fatahakan semua. Baris bawah ke, baris depan ke, apa, fatahakan semua. Cumanya kalau ya ni tak berbaris, bermaksud dia huruf illah, huruf sakit. Huruf sakit. Huruf illah, huruf sakit memang tak ada baris. Dalam fi'il madi pun dia tak ada baris. Eh, jadi wawiyah kan Ustazah? Ya. Yeah? Alif wawiyah ya? Ya. Huruf-huruf sakit, huruf-huruf illah adalah tiga alif wawiyah. Betul. Ya? Hmm. Jangan tambah baris sebab huruf-huruf sakit, alif wawiyah yang kawan kita sebut, dia tidak mempunyai baris hatta dalam fi'il madi. Dia tak ada baris. Jadi di sini kalau dia kita nampak di huruf illah ataupun huruf bad, ya, jangan tambah baris pada dia. Jadi, cumanya kita perlu fathahkan pada ain dengan zal. So jadi aza. Sebab kalau baris atas mesti tak boleh. Ya tu tak ada bunyi lah. Aza. Tak ada kan? Hilang kan? Ha, seolah-olah hilang. Tapi dia bertukar kepada alif. Aza. Okey. Hmm. Sekarang kita cuba cari kamus biru kita. Ada tak? Ada tak aza? Saya belum kata betul lagi ya. Tapi cara kita meneka tu dah betul lah. Ya? Bila kita cari dalam kamus biru, baru kita nampak apa yang ada. Okey. Mari kita tengok. Dia minta maaf saya minta bawa buku. Buku. Oh, ya ke? So, siapa-siapa nanti share lah Ah, ya. Siapa-siapa yang cepat laju, sila ya. Sila share. Linda-linda tak ada buku. Zah, Ain, kamus biru ni pada halaman di belakang 231. 231 tapi belum jumpa lagi. Kita baru sampai kepada huruf Ain. Jadi, kita cari yang kita teka tadi. Zah, ada tak? Sama ada memang ada ayaza ke terpulanglah apa yang ada. Okay. So kita hanya teka dulu. Aza. Kita jumpa. Ini ya. Ada. Ada. Dal zal. Okay. Oh, yang kita jumpa di sini. Kita jumpa ada tak ada zal. Kata tak ada zal lah. Zai. Dal adalah dal ya, tapi kita punya zal ya. Zai, dia ada zai, tak boleh. Ya, kalau kita punya zal, tak boleh cari yang zai. Maksudnya tekaan kita tadi tak menepati. Jadi kita tukar. Ya, kita tukar ya. Ini memang macam tu cara dia bila kita belajar. Bila nak cari azah, tak ada. Ataupun siapa ada. Nak cepat cari dalam kamus merah. Siapa ada kamus Aduh. Merah? Aduh, banyak dah. Tak ada ya? Azah kan? Lepas tu katakan kita teka. Jadi cuba teka pula. Kalau Azaya ada tak yang berdekatan dengan dia? Kita hentam dulu Azaya. Kamus merah nak cari apa lah? Sama lah. Azah juga. Ataupun yang berdekatan dengannya. Apa yang ada? Sebab kamus biru tak ada kan? Ataupun kalau kita kata tadi Hamzah tu, bila tak jumpa, ini semua kita diberitahu ya. Bila kita cari tak jumpa, kita cari tiga huruf tau. Hazah. Kalau tak jumpa, kita cuba cari pada empat huruf. Kalau empat huruf, Hamzah tadi masuk balik. Ambil balik Hamzah tadi. Jangan buang. Jadi, tapi fatahakan je semua. So, jadi apa? Kalau Hamzah tu kita tak buang. Hazah. Ya, Hazah. Sekarang kita cari Hazah. Kita cari. Hazah. Ya, Hazah. Ya, kita cari. Hamzah. Pada halaman berapa Hamzah? 204. Tapi tak jumpa lagi. Belum jumpa ya. 204. Hamzah. Itu kita teka ya. Kita hanya tambah balik Hamzah tadi. Sebab bila kita cari tiga huruf tak jumpa. Ya. Bila tak jumpa kita masukkan dia balik. Ada tak? Ada. Alhamdulillah ya. Pada halaman 205 di belakang ya. 205 kolom yang pertama. Kolom yang pertama, 2, 4, 6, 8. 8 dari atas. Ada. Azah. Itu cara kita meneka. Azah, dia bagi kita nombor kat tepi 2, 2, 6. 2, 2, 6. Kita pergi ke depan. Bulatan hitam. 2, 2, 6. Alamak, dia bagi kita perkataan lain. Aroda. Dia bagi kita perkataan lain. Aroda. Ya. Siapa yang boleh hantar di skrin? Ada?
Kalau tak ada ustazah yang tak laju ni, kena buatlah. Ustazah tak laju. Saya boleh dah, saya boleh. Ah, boleh ya? Ini siapa boleh, yang laju ya. Sila hantar ya. Dia bagi kita arada. Okey. Okey, kawan kita cuba hantar di skrin ya. Saya dengar ni tapi saya terhege-hege sikit nak memahamkan. Okey, tak apa. Boleh juga apa itu. Boleh, tak ada masalah. Dia ini nak faham tu dia. Ini saya hantar kat grup ni. Okey. Kawan okay. Kita hantar di grup ya. Jap. Sebab saya tadi kawan kita cakap a'uzu. Saya cakap a'uzubillah tu. A'uzubillah tu a'uzu sama dengan u'izu. Itu yang saya cakap. Ya. Jadinya kita nak tengok dalam kamus itu saja, ya. Kalau kita cakap-cakap je kita tak nampak, ya. Jadinya kita perlu tengok. Mata kita belajar bahasa Arab, mata kita perlu tengok, wajib tengok baru kita nampak apa yang kita cakap. Itu je, ya. A'uzubillah, okay. A'uzu dengan u'izu daripada kalimah yang sama. Itu yang saya beritahu ya. Sekarang kita punya kerja ni kita nak tengok dia di dalam kamus supaya mata kita nampak. Okay, kawan kita cuba hantar di Cik slow. Ya slow ya. Cik. Memang kita punya internet sehari dua ni memang ada masalah sikit. Dok ustazah. Sirim ke? Sirim. Apa lagi sirim? Ada masalah. Kita nak tukar punya. Jarang dengar. Malu sikit lah. Malu sikit sirim ada masalah internet. Senyap-senyap tau. Memanglah Siri, siapa lagi? Sirim overall. Overall? Malunya. Itulah, senyap-senyap tau. Okay. Ustazah sebelum selingan. Sementara nanti, Ustazah sebelum kelas tadi, Ustazah drive. Drive tu biasalah, bila drive sebelum kelas, drive tu kelang kabut kan. Tapi ada satu jalan tu yang Ustazah ambil tu, dari mana ke mana jangan tanyalah, Ustazah tak mau jawab ya. Jadinya satu jalan tu paling cepat. Paling cepat yang Ustazah boleh sampai. Dan Ustazah tahu kadang-kadang ada roadblock lah di situ. Tapi Ustazah tak takut sebab Ustazah ada segalanya. Lesen ada, IC ada, roadtek hidup. Jadinya kita tak takut kan. Cumanya tadi dia suruh Ustazah berhenti. Alamak. Dia suruh Ustazah berhenti tau. Berhenti. Kenapa cik? Macam mana pakai seat belt? Dia kata Ustazah memang tak risau sebab Ustazah pakai seat belt segalanya. Ustazah tak pernah tak pakai seat belt. Jadinya macam mana pakai seat belt? Kata ada ni cik, ada. Oh rupanya Ustazah masuk ke bawah ni, bawah. Ustazah tak pasang dia. Dia nampak kena silang atas bahu kan? Rimas. Ustazah kata saya memang pakai tapi saya rimas. Saya cakap jujur. Saya rimas jadinya saya pakai tapi saya punya memang ke bawah. Jadinya ini kali kedua Ustazah kena, kali pertama tempat lain. Dulu pun sama, dia dah nampak pakai seat belt, Ustazah angkat tangan. Pakai lah dia. dia kata, okey. Dia kata turun tangan. Dia, saya memang pakai, saya tak pernah tak pakai tapi saya rimas. Saya cakap jujur. Jadinya polis tu dibetulkan Ustazah punya yang tepi dah. Dia rendahkan. Cuba rimas lagi tak? Oh, tak. Thank you. Saya betulkan lagi. Lepas tu saya kata Ustazah tu macam ni. Saya ada online ni cik. Tolong cik. Saya ada segalanya. Ada IC ada. Semua ada. Lepas tu rotek Ustazah. Nak cerita rotek Ustazah tak tukar sebab menteri hari tu dah cakap. Kan? Menteri dah kata tak payah tukar. Dia orang boleh check dalam gadget. Lepas tu dia tengok rotek Ustazah tak tukar. Jadinya rotek hidup. Sila check dalam gadget tuan. Ada confirm ada. Lepas tu Ustazah cakap dia. Menteri cakap tak payah tukar. Jadi saya tak tukar. Kisahlah kat menteri tu ya. Dia cakap. Kelakar kan? Kita pen kan benda kalau kita buat menepati semua kita tak risau kan. Tu lah kan. Jadi tu saya kata aku buatlah apa pun. Cumanya saya cepat je. Saya ada online. Minta maaf sangat. Okey. Dia bagi kita kalimah arada. Okey. Arada kita punya aaza. Bunyi dia tu sama. Empat huruf ya. Aaza. Ya. Arada. Cuba cari ini kalau arada ni bermaksud maksud dia kehendak, mahu maksud dia ya. Tapi kalau aaza tadi maksudnya berlindung. Tadi ya. Okey. Sekarang cari fi'il mudhari' kita. Tak itu fi'il madi ya. Ini kita cari fi'il madi, cari mudhari'. Okey, sampai kepada ana. Sampai kepada ana. Ana ya. So di situ ana ya, tengok ana mudhari' ya, tanah madi. Tempat dia
Uridu. Ha, sama kita punya tadi apa? U'izu. Nampak? U'idu. Ya, nampak dia fi'il fi'il mudhari', empat huruf. Kita teka tadi, mula-mula kita cuba teka tiga huruf. Itu memang lumrah bila kita belajar. Tak apa, kita nampak macam tiga huruf, kita teka tiga huruf dulu. Dan bila kita cari tak jumpa, kita buat teka pula. Tengok pada empat huruf. Itu memang cara kita belajar. Ya, okay. Melainkan kalau kita dah tahu. Cumanya ada a'uzu. Ada a'uzu, ya. Cumanya bukan di sini lah. Kat sini apa? Uridu. Ha, bukan, ya. Maksudnya di sini empat huruf. Kalau yang a'uzu itu besar memang besar kemungkinannya tiga huruf, tapi tak ada dalam kamus biru. Ha, tak ada dalam kamus biru, tapi sebenarnya kalau boleh kita nak cari dia lah. Kita nak tengok dia, kenapa dia yang tu jadi a'uzu, tapi dalam kamus biru kita tak ada. Jadinya siapa rajin, kalau kita tempat kamus pink, tapi kita tak nak buang masa banyak-banyak sangat. Okay? Tapi sama je. Itu memang confirm yang a'uzu tiga huruf, yang u'izu empat huruf. Ya? Yeah? Okay? Hmm. Kenapa berbeza? Kenapa berbeza? Kalau a'uzu, aku berlindung dengan Tuhan. Contohnya lah, aku yang berlindung diri aku. Tapi bila empat huruf, aku melindunginya dengan Tuhan. Nampak? Bila empat huruf, dia melibatkan dua pihak. Seseorang melindungi seseorang yang lain. Tadi mak melindungi anaknya. Lepas tu empat huruf biasanya melibatkan dua pihak. Kalau tiga huruf, ni ekstra lah walaupun saya pernah sebut ya. Tiga huruf biasanya dia satu pihak saja. Aku berlindung dengan Tuhan. Nampak dia tak ada pihak lain. Diri dia saja. Okay? Kalau empat huruf biasanya. Oh, maknanya empat huruf tu ada pelaku lah ustazah ya? Memang yang tiga huruf pun ada pelaku. Yang ni ada maf'ulun bih. Ini ada maf'ulun bih. Kedua-duanya ada pelaku. Yang tiga huruf pun ada pelaku. Yang keempat huruf ada pelaku. Tetapi yang empat huruf ni dia melibatkan pihak lain. Pihak yang dilindungi. Maksudnya melibatkan dua pihak. So di sini ada maf'ulun bih. Okay. Itu je beza dia. Okay. Aku melindunginya lengkaplah ni. Ini fi'il mudhari' yang lengkap ya. Fi'il mudhari' yang lengkap maksudnya ada maf'ulun bih. Ataupun apa-apa fi'il, kalau dia lengkap ya, jumlah fi'liyah yang lengkap, dia ada maf'ulun bih. Ada jumlah fi'liyah, fi'il yang tak ada maf'ulun bih. Ada. Banyak juga dalam Quran ya. Kalau tak ada maf'ulun bih itu maksudnya jumlah fi'liyah ataupun fi'il yang asas. Dia tak lengkap. Kalau yang macam ni, lengkap dia punya tu ya. Maksudnya maf'ulun bih itu dipanggil. Maf'ulun bih dipanggil pelengkap ayat. Maf'ulun bih. Dia lebih melengkapkan lah. Ya, kalau tak, ayat tu asas sahaja, tidak berapa lengkap. Kalau tanpa maf'ulun bih. Ya, okay. Okay, bika. Bika tu dari situ, kalau dia tengok, dia tu punya maksud itu kepada engkau. Tapi kita tahu, bi bermaksud dengan. Kan? Dengan engkau. Apa tu? Terjemahan ni, kita pandai-pandai lah adjust. Ya, sebab bi bermaksud dengan. Bukan maksud dia kepada, bukan? Tapi tak apalah, ya. Yang penting kita faham maksud dia. Ya, dengan engkau, itu sebenarnya huruf jar. Ya, macam kawan kita buat dia. Jika huruf jar, selepas huruf jar, wajib isim tau. Tak boleh ada fi'il. Tak boleh. Ya? Suka adalah isim. Domir. Semua domir adalah isim. Ya? Cumanya tak nampak baris bawah. Sebab domir. Domir memang kalau dia tak boleh tukar baris. Ya? Katuk engkau. Dengan engkau. Kalau dah engkau, engkau lah. Tak boleh jadi biki. Tak boleh. Ya? Sebab dia di sini merujuk kepada Tuhan. Ya? Okay. So di sini kita tak nampaklah baris bawah tadi. Tak boleh tukar biki. Tak boleh. Kalau ki bukan jadi Tuhan dah. Engkau juga tapi perempuan. Tak boleh. Ya, jadinya segala domir tidak boleh berubah baris. Makanya tapi hukum dia masih menepatilah jar majerur. Kita kata ya. Hukum ilmu bahasa Arab. Dia kata masih menepati jar majerur. Tetapi isim selepas huruf jar tak nampak baris bawah. Itu je. Ya, tak ada masalah pun. Sebab ka adalah mabni. Ya. Aku melindunginya dengan engkau, ya, melindungi mak tadi, mak Maryam, melindungi Maryam dengan Tuhan, ya. Wa zurriyataha, dan zuriatnya, keturunannya, zuriatnya lah, zuriat-zuriat Maryam lah maksudnya, ya, mak dia dah. Ini doa yang sangat baik bila seorang bayi lahir, dia boleh. Kita boleh apply, tak kisahlah. Sini Maryam kan, bayinya Maryam, tak kisahlah kalau bayi yang dilahirkan lelaki ataupun perempuan, boleh kita bacakan ayat ni tanpa mengubah apa-apa. Jangan tukar. Ayat Quran tak boleh tukar. Ya? Walaupun bayi lelaki yang lahir, boleh je dibacakan ayat ni. Walaupun ayat ni sebenarnya adalah untuk Maryam. Tak kala Maryam dilahirkan oleh maknya. Ya? Wa zurriyat. Kan dah biasa dengan zuriat.
Kan? Ha, bahasa Arab tu zuriat. Ha? Tapi dia bahasa atas tu Ustazah. Yang ta ni domir ke bukan? Ke zuriata ni satu perkataan? Ha, zuriata satu kalimah. Zuriat bermaksud zuriat. Zuriat zuriat Maryam lah. So, tapi dia bahasa atas tu Ustazah ada something menyebabkan dia bahasa atas ke? Iya, sebab Maryam tadi bahasa atas. Maryamah. Nampak Maryamah bahasa atas. Oh. Tadi ikut. Ha. Dah, tadi kan diikut. Oh, jauhnya diikut Ustaz. Memang jauh. Memang diikut. Sebab mak dia rindu doakan untuk Maryam dan untuk zuriatnya. Jadi kalau Maryam itu bari atas, zuriat dia pun kena ikut bari atas sebab dua-duanya dilindungi. Betul. Zuriata tu sebenarnya maf'ulun bih juga. Masih maf'ulun bih. Maf'ulun bih untuk ayat ni lah. Yang tadi ui zuha, aku melindunginya dengan engkau. Oh, ha adalah maf'ulun bih yang pertama. Zuriyata maf'ulun bih yang kedua. Dia boleh. Banyak lagi maf'ulun bih. Boleh. Sebab mak dia bukan dia berdoa untuk Maryam saja. Mak dia berdoa untuk Maryam dan zuriatnya. So Maryam adalah maf'ulun bih yang pertama. Zuriatnya adalah maf'ulun bih yang kedua dalam ayat ni. Sebab tu dia ta di sini bukan yang apa samai tu bukan ya, ini zuriat lah sebenarnya, zuriyatu asalnya ya. Ustazah maklum bih tu maksud apa, lupa. Okey, begini ya, jika ada fi'il, okay, saya cuba mudahkan ayat saya ya. Jika ada fi'il bermaksud perbuatan, betul tak kan? Fi'il bermaksud perbuatan. Jika ada fi'il apa saja? Madi, mudhari, amar. Ya, sama jika ada fi'il perbuatan, makanya mesti ada pelaku dia. Mesti ada. Siapa yang melakukan perbuatan tadi? Ha, mesti ada ya. Itu two in one. Sebab tu kita kata bila ada fi'il, mesti ada domir pelakunya ya. Dan bila dah ada perbuatan, katalah memasak, mesti ada benda kena masak. Contoh, kalau memasak, contohnya apa yang dimasak? Nasi. Contoh, lauk. Kalau kata melukis, apa yang dilukis? Gambar. Contohnya betul tak? Jadi jika... So, gambar tu maf'ulun bih? Kalau lah. Saya kata kalau melukis gambar. So, gambar adalah maf'ulun bih. Benda-benda yang dilakukan. Saya mudahkan ayat saya. Benda-benda yang dilakukan dipanggil maf'ulun bih. Segala perkara yang dilakukan itu dipanggil maf'ulun bih. Kalau memasak, dimasak apa? Masak nasi. So nasi adalah maf'ulun bih. Kalau masak apa? Masak mie adalah maf'ulun bih. Nampak? Katalah memukul, contoh ya, memukul apa? Memukul anjing, contoh je. Jangan pukul, tak boleh pukul anjing ya. Contoh saja, memukul anjing adalah maf'ulun bih. Nampak? Apa-apa ya, benda yang dilakukan, perkara yang dilakukan itu dipanggil maf'ulun bih. Terpulanglah apa-apa saja. Ya. Jadi kawan kita tanya apa maksud maf'ulun bih? Perkara yang dilakukan. Ha, macam tu. Bukan kita fokus pada pelakunya, kita fokus kepada benda yang perkara yang dilakukan, ya. Kalau contoh apa lagi? Contoh membasuh. Basuh apa? Basuh kereta. Makanya kereta adalah maf'ulun bih. Kalau membasuh baju. Baju adalah maf'ulun bih. Makanya segala perkara yang dilakukan itu dipanggil maf'ulun bih, dipanggil. Ya, kedudukan dia. Oh, maknanya maf'ulun bih tu dia apa ni, isim lah. Ya, memang isim. Mesti isim. Maf'ulun bih, mesti isim. Ya, dan sebenarnya dia ada baris asal dia sebenarnya. Baris asalnya sebenarnya nasab. Baris asal dia. Baris ori dia sebenarnya baris atas sebenarnya. Tapi kat sini macam Maryamah tadilah. Pak Maryamah. Pak ni atas. Kenapa dia Maryamah? Sebab dia maf'ulun bih. Kalau dia bukan maf'ulun bih, dia akan jadi Maryamu. Betul tak? Okay. So maksudnya, apa-apa perkara yang dilakukan, apa-apa sahaja, dia mesti isim ya. Makanya itu dipanggil maf'ulun bih. Dia mesti baris atas Ustazah. Ya. Konsep asal dia, undang-undang asal dia, mesti hujungnya baris atas. Mesti sebenarnya. Tapi kat sini, tu yang kawan kita tanya, zuriyata. Itu kenapa jadi ta? Sebab dia maf'ulun bih. Ya, di sini zuriyata tak ada, bukan domir apa-apa, bukan. Itu zuriat. Zuriat yang macam kita biasa lah, zuriat. Sebenarnya asalnya zuriyatu sebenarnya. Keturunan. Ha tu balik kepada Maryam lah dan keturunannya. Cumanya ayat ni bila dia dah ayat macam ni, kita tak boleh buat apa-apa ayat dia. Kadang-kadang ada yang lebih mudah. Ada lah kalau kita berjumpa yang akan datang maksudnya ya. Ayat-ayat yang lebih mudah kita nampak maf'ulun bih dia baris nasab kita nampak. Ada dalam Quran ya. Tapi yang macam-macam ni pun ada banyak juga.
okay, dan keturunannya. Makanya zurriyata adalah maf'ulun bih yang kedua dalam ayat ni. Boleh lebih lagi. Boleh ada tiga, empat. Boleh, tak ada masalah. Ya, dan zuriatnya. Okay, kita gerak lagi ke bawah. Ha, kita gerak lagi. Okay, minasyaitani saya rasa ini agak mudah. Ya, minasyaitani. Okay, siapa nak sebut? Apa dia? Saya rasa mudah saja. Min huruf jar. Ya, asalnya min, asalnya nun mati ya. Asal dia min, nun mati, tetapi dia letak baris sebab nak sambungkan bacaan kepada alif lam. Itu saja. Sebab makanya dia jadi mina. Sebenarnya dia min, mina pun ada dalam Quran, min pun ada, ya. So min bermaksud dari ataupun daripada, boleh ya. Dia juga kategori huruf jar. Huruf jar ni dia ada 8. Tak boleh tambah-tambah, tak boleh tukar-tukar. Ada dalam bab kita ya huruf jar. Ya. Dan dia ada fungsi dia. Fungsi dia baris bawah. Ya, membaris bawahkan isim selepasnya. Pak, selepasnya isim syaitan. Syaitan kan isim, tempat baris bawah hujung dia. Baris bawah itu mesti di hujung, di hujung isim. Ya. Minasyaitani. Memang tak ada lah minasyaitanu, minasyaitana tak ada, tak pernah ada. Sebab fungsi huruf jar tadi. Fungsi huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Tapi baris bawah itu perlu di hujung isim sahaja. Yang lain tak boleh tukar baris. Ya? Makanya minas syaitan ni dari segi istilah dipanggil jar majerur. Ada orang nak sebut jar dan isim majerur. Boleh je, tak ada masalah. Kalau you sebut isim majerur, oh, you tahu dia isim. Tapi kalau you dah faham fungsi jar, you tahu syaitan tu memang isim, you tak nak sebut pun tak apa. You sebut majerur sahaja sudah memadai, kita faham. Ya? So dari segi istilah, jar majerur, dari segi maksud dari ataupun daripada syaitan. Apa? Selepas huruf jar wajib isim sahaja. Ya, syaitan kebetulan kita dah tahu. Kalau kalimah tu kita tak faham maksud, nampak asyaitan ada alif lam. Ha, bila alif lam tu kita tahu dah itu mesti isim. Betul tak? Kan? Ya, antaralah kalau kita dah faham tak apa. Kalau kita tak faham dalam ayat lain, kalau kita tak faham tapi alif lam ya, di awal kalimah kita tahu kalimah tu adalah isim. Bukan saja isim ya, isim ma'arifah secara lagi tepat ya, kata nama khas. Ya, so dari syaitan, minas syaitani, baris dia yang penting ni. Ya, okey. Okey, sekarang ni asyaitan ar-rajim. Rasanya apa? Tinggalkan mina tu. Tinggalkan. Perhatikan asyaitani ar-rahim, sorry, ar-rajim. Perhatikan kedua-duanya ada alif lam, ya. Dan hujungnya masing-masingnya barisnya sama. Ha tu. Apa kita panggil dia? Idhofah. Kalau nak idhofah, isim yang pertama tak boleh ada alif lam. Asyaitan tak boleh ada alif lam kalau idhofah. So ini bukan idhofah. Apa? Ha, seronok kan? Teka-teka seronok eh. Betul tak? Cuba fikir lagi ya. Ataupun selalunya kita kata tanwin. Yang sebelum ni lah. Yang panjang nama tu, tak ingat lah nama tu panjang. Sifah wa mausum. Sifah wa mausum. Ya. Sifah wa mausum. Ha, ya. Dari sini ke sini ke lah? Sini ke sini ke? Sifah wa mausum. Daripada syaitan. Daripada asyaitani ar-rajim. Tinggalkan mina. Ya. So cara kita nak panggil dia syaitan, syaitanlah ar-rajim. Sifat dia. Apa maksud dia? Yang terkutuk. Itu sifat dia lah. Ya, cara kita nak kenal istilahnya sifah, maksudnya sifat wa mausuf. Sifah wa mausuf tu maksudnya perkara yang disifatkan. Maksudnya di sini mesti ada sifat dan mesti ada bendanya. Sifatnya adalah ar-rajim, terkutuk. Bendanya apa? Syaitan. Mesti ada bendanya dan sifatnya. Mesti ada. Ya? Ini ikut zat dengan sifat ke ustazah? Apa dia? Zat dengan sifat. Kan? Ya, zat dengan sifat. Zat adalah isim. Ya, zat adalah isim. Ha, Kak Jam dia dapat perkataan tu dari kelas dia. Tak ada masalah pun. Zat adalah isim. Zat dan sifat. Ha, ya. Ha, benda lah isim. Kena ikut sifat kan? Ya, ya. Baris dia kena sama. Baris hujung dia orang kena sama. Dan kalau yang pertama ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Ha, itu ciri-ciri kita nak kenal sifah wa mausuf. Kalau tak ada alif lam, boleh juga. Katalah tak ada alif lam. Katalah. Kita buang alif lam. Katalah. Baris hujung tu kena tanwin. Ha? Syaitanin rajimin. Ha? Dia boleh juga. Kalau tak ada alif lam, baris hujung mesti tanwin. Ha?
Bila ada alif lam, tanwin tak boleh. Kena buang satu baris. Boleh juga. Tanpa alif lam pun boleh. Tapi kena samalah. Yang pertama tak ada alif lam. Yang kedua pun tak ada alif lam. Itu yang kita kata tanwin-tanwin tu. Ya, tapi baris tu kena sama. Kalau hujung yang ni baris bawah, yang hujung ni pun mesti baris bawah. Ha? Tak boleh tukar. Mesti ikut. Ha, itu antara cara kita nak kenal yang ini istilahnya sifah wa mausuf. Maksudnya benda dan sifatnya. Bendanya apa? Syaitan. Mausuf. Dan sifatnya apa? Ar-rajim. Maksudnya terkutuk. Ha, itu sifat. Mausuf ke mausuf? Macam mana kisah? Mausuf. S-U-F. S-U-F. Ya. Mausuf. S-U-F. M-A-U-S-F. Mausuf. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita cakap apa? Mausuf maksudnya zat tadilah. Isim. Zat dan sifat. Kalau nak terjemahkan dia, yang disifatkan. Yang disifatkan. Sifat dia ar-rajim. So benda yang disifatkan syaitan tu. Ya. Yeah? Mesti ada benda dia lah yang kawan kita kata tadi apa? Zat. Terak. Ya. Yeah? Okay. Jar. Majerur. Okay. Sifatnya terkutuk. Itu maksudnya terkutuk lah. Ya. Yeah? Okay. Mari kita tengok apa lagi yang ada selepasnya. Mari kita tengok. Ayat seterusnya ayat jim ya. Ayat jim tu agak pendek. Tapi yang mana kita sempat lah. Mari kita tengok ya. Step mana tu Zab? Waqa eh? Waqa. Waqa la dekhulu. Ya. Start dari bahasa ya. Okay. Kalau kita ambil di situ. Waqa la dekhulu. Waqa la dekhulu. Bermula dengan huruf waw. Okay. Waw maksudnya dan. Waw istilahnya dipanggil huruf ataf istilahnya. Ya. Ataf pun boleh. Tak nak pakai huruf apa-apa ya. Maksudnya dan. Dan. Okay. Qala. Rasanya kita dah kenal. Qala. PL telah berkata. Ya, maksud dia telah berkata. Itu maksudnya PL madi kata. Ya, PL madi tiga huruf. PL madi. Ya, PL madi. Tiga huruf. Dan dia telah berkata. Ha. Ya. So, dan masuklah. Ha? Masuklah. Ni masuklah ni. Oh, lepas dia. Lepas dia nanti dulu. Ha, ya, betul ya. Hulu, masuklah. Ya, lepas tu bermaksudlah betul. Ha, nanti ya depan tu ya udkhulu itu fi'il amar. Maksudlah masuklah itu fi'il amar. Kalau qala fi'il madi. Cara macam mana nak kenal? Kita nak kenal cara. Oh, baris atas tiga huruf. Ha, itu fi'il madi lah tu. Bak huruf mad mana ada baris? Alif mana ada baris? Tak ada. Ha? So kalau dah tahu dia telah berkata maksudnya pelaku dia ya, perbuatannya berkata. Siapa pelakunya? Dia huwa dan dia telah berkata. So domir di dalam domir yang terselindung. Itu cara dia sebut sebenarnya. Tersembunyi. Ya. Tersembunyi. Boleh? Boleh. Sebab kenapa tersembunyi? Sebab tak nampak huwa tu. Tak nampak. Jadinya dipanggil domir yang tersembunyi. Dia ada satu istilah dalam bahasa Arab Ustazah. Apa nama? Apa? Baik sangat nama. Tak, dia ada tiga je pun. Damir mufasir, damir mutasir, lepas tu damir yang tersembunyi tu. Oh, okey. Saya faham. Mustatir. Okay. Damir mustatir. 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 Mustatir maksudnya terselindung. Terlindung. Damir mustatir. Ya. Yeah. Damir yang tersembunyi sebab kita hanya nampak qala. Kita tak nampak huwa. Mata kita tak nampak. Tetapi kita tahu ada huwa di sebaliknya. Ada. Ya. Yeah? So maksudnya dia telah berkata. Mustatir. Mustatir. Mustatir terselindung ataupun tersembunyi. TIR. Ya, ikut je bunyi dia. Mustatir TIR. Mustatir. Terselindung, tersembunyi, ya. Okey. So dia telah berkata ini ayat lain ya, bukan ayat tadi ya. Kalau kita ambil asing-asing udkhulu. Cara membacanya macam baca mengikut hukum huruf ketiga. Ya. Udkhulu. Ya. Cara membacanya seperti membaca dengan hukum membaca apa hukum huruf ketiga. Baris depannya udkhulu. Ya, kita kena tengok ikut baris pada huruf kha. Udkhulu bermaksud masuklah kamu semua. Nampak paling tepat dia bukan masuklah je. Masuklah kamu semua sebenarnya. Tapi kat sini mana ada? Dia ada bagi masuklah sahaja. Ya. Sebab udkhulu ditujukan kepada antum, kepada lelaki. Jamak, jamak lelaki, muzakkar ya. Udkhulu, masuklah kamu semua. Itu maksud dia. Tapi di sini tidak ada kamu semua. Fi'il amar,
Nah, fi'il ramah. Tapi di situ alif ziyadah di hujung, kita tahu dia mesti jamak muzakkar. Ya. Dan lebih tepat jamak muzakkar di sini adalah antum. Kamu semua. Masuklah kamu semua. Lelaki. Ha? Masuklah muzakar. Kamu semua lelaki. Ya, kamu semua tu adalah lelaki muzakkar. Ya. So antum, ya. Domirnya. Domir di situ ya. So orang yang bercakap lain. Tidak, orang yang bercakap tu seorang je. Tetapi ditujukan kepada sekumpulan lelaki, antum. Masuklah kamu semua. Ini adalah fi'il amar, domirnya adalah antum. Itu cara kita sebut. Terjemahkan dia, masuklah kamu semua. Ha tu. Ya. Okey. Insya-Allah kita boleh habis ayat ni. Agak mudah ya. So Misra, Misra nampak? Masuk mana? Masuk pergi Masih. Mana? Masuk ke mana? Misra. Sebab tu dia lebih. Ya, pandai. Maafulun bih. Misra adalah Mesir. Terima kasih. Mesir ya. Hari ini kita tahu Mesir kan? Egypt ya. Dia sebenarnya asalnya Misru sebenarnya. Asal dia ya. Apa-apa isim ya. Apa-apa zat. Asal baris hujungnya adalah Dhammah. Tetapi kenapa dia jadi Misra? Sebab dia maafulun bih. Tempat yang diorang masuk tadi. Masuklah kamu semua ke dalam Mesir. Ataupun negeri Mesir. Ya. So Misra adalah maafulun bih. Ya. Nampak baris dia ra tu nasab. Kita asal dia Misru asal dia. Okey, itu maf'ul bih. Okey, masukilah kamu semua negeri Mesir. Gitu ya. Okey. Insya'a in berwasa jika dia dah bagi ya. Ini maksud dia kalimah in tu ada maksud yang pelbagai sebenarnya ya. Tapi kita boleh terima jika lah boleh ya. Ni boleh dikategorikan sebagai isim inna tak kan ustaz? Tak boleh. Isim inna mesti ada sabdu. Mesti ada sabdu. Oh, okey. Ini tak ada. Bila tak ada, bukan. So, dia jadi apa? Isim saja ke? Ataupun dia, jika ni, jika? Kategori huruf. Biasa, ya. Tapi dia tak adalah fungsi yang inna apa tadi, dia tak ada. Itu mesti ada sabdu. Ya. So, ini in. Bermaksud jika sya'a. InsyaAllah. Ni yang biasa kita sebut, insyaAllah. Tiga ni lah yang selalu kita sebut, insyaAllah. InsyaAllah ni adalah ada in, sya'a, Allah. Ha? Fi'il madi. Ya, fi'il madi tiga huruf. Sama dengan qala. Cumanya ada tanda mat. Tanda mat tak terpakai ya dalam ilmu bahasa Arab. Tanda mat tidak ada maksud apa-apa. Tanda mat, huruf mat di situ tidak berbaris. Sama dengan qala. Sya'a. Ya, tiga huruf fi'il madi. Maksudnya menghendaki ataupun mahu. Boleh. Jika, so domir di dalamnya sama dengan domir qala. Huwa. Huwa. So jika kita jemaah, jika dia telah berkehendak. Kita dah tahu fi'il madi sebenarnya mesti ada telah sebenarnya. Jika dia telah berkehendak. Tapi kita boleh pakai untuk umum ya. Jika dia berkehendak. Boleh je. Tak ada masalah pun. InsyaAllah. Ini yang selalu kita lafazkan. Ya. Sya'a fi'il madi tiga huruf. Ada huruf in lah di tengah-tengah. Ya. Alif saya. Ya. Okay. Domir di dalamnya huwa. Domir mustatir di dalamnya huwa. Okay. So. Kita dah tahu dah maksud dia, jika dia berkehendak. Dengar baik-baik ya, jika dia berkehendak. Siapa dia tu? Mestilah kita nak tahu siapa kan? Kita boleh tahu siapa dia. Sebab tengok perhatikan isim selepas fi'il. Perhatikan isim selepas fi'il, mesti rofok. Mesti hujungnya rofok. Mesti dhammah. Allahu, makanya Allah adalah huwa di dalam syarat. Tadi kalau selepas fi'il tu dia baris nasab, dia apa? Diperlakukan apa tadi? Maf'ul yang bih. Maf'ulun bih yang apa? Di perkara yang dilakukan. Ya, perkara yang dilakukan. Ya. Tapi kalau selepas fi'il baris dhammah, dia adalah domir yang di dalam fi'il tadi. Ya, dia adalah pelaku kepada perbuatan pelaku. Tadi. Apa panggil fa'il lah kau Ustazah? Ya, kita panggil dia fa'il, betul. Yeah. Isim fa'il. Ya, isim fa'il pun boleh, fa'il pun boleh, pelaku pun boleh. So, Allahu adalah huwa di dalam sya'a tadi. So, bila kita terjemah, jika Allah berkehendak, kita tinggalkan huwa tadi. Tapi kadang-kadang ayat ni ada yang tak ada isim fa'il, tak ada. Dan Quran macam-macam. Ada yang ada isim fa'il, ada yang tanpa isim fa'il. Kalau dah ada isim fa'il, kita tinggalkan huwa tadi. Sebab kita dah tahu huwa adalah isim fa'il. Ya? Maksudnya huwa ni adalah Allah lah. Ya, betul. Huwa adalah Allah. Makanya isim rofok selepas fi'il kita panggil isim fa'il ataupun pelaku. Kalau isim nasab selepas fi'il kita panggil maf'ulun bih ataupun perkara yang dilakukan. Huwa apa dia? Ustaz Zain, dia. Ya, huwa bermaksud dia.
insya Allah so in jika jika sya'a fi'il madhi sya'a fi'il madhi tiga huruf dhamir mustatir di dalamnya huwa dia telah berkehendak siapa dia tu Allah macam mana nak confirm kenapa boleh confirm Allah adalah huwa sebab Allah adalah rufu makanya Allah dipanggil isim fa'il ataupun pelaku ataupun Allah adalah huwa di dalam sya'a ya jika Allah berkehendak ya aminin amin itu dari dari kalimah amin ya amin ni ditujukan kepada siapa ditujukan kepada siapa misillah di kepada orang yang disuruh masuk tadi so antum tadi kan antum tadi ustazah so ini aminin masih sama dengan kalimah amin ya so aminin ina di hujungnya adalah jamak muzakkar antum tadi sebab tu dia ya nun tu bukan tak saja-saja dia dah merujuk kepada yang disuruh masuk tadi sebab tu dia ada ina di situ ya cumanya asalnya aminuna asalnya saya bagi tahu ya asalnya aminuna tetapi di sini dia menggunakan bentuk aminina bentuk dia kenapa sikit ha sedikit okey saya ulang soalan dia apa ustazah soalan dia apa benda ni okey soalan dia asal dia aminuna asal dia aminuna tetapi kat sini dia jadi aminina u ditukar kepada ya sama dengan sebab ramai ustazah ke tak ha ramai ramai memang ramai ramai tu pada ya nun ramai dia kan una aminuna ramai juga ramai juga dua-dua ramai. Dua-dua ramai. Aminuna ramai. Aminina ramai. Dua-duanya benda yang sama. Kalimah yang sama. Tetapi asalnya aminuna. Kenapa di sini digunakan bentuk aminina? Saya pernah sebut dulu banyak kali. Sudah. Sekejap. Saya bagi contoh ya. Muslimuna boleh jadi muslimina. Muslimun, muslimin kita cakap kan? Muslimun dengan muslimin sama tahu tapi asalnya muslimuna boleh berubah menjadi muslimina muslimin kenapa penggunaannya kenapa dia tak guna kat sini aminuna maksud sama dah tapi dari segi grammar bahasa Arab salah kalau kita letak aminuna okey okey ini untuk isim jamak muzakkar dengar ya isim jamak muzakkar salim jamak muzakkar salim asalnya ujung dia una. Bukan ya ya. Wau nun. Una. Tapi boleh berubah menjadi aminina. Boleh. Ya, bertukar wau kepada ya. Itu saja. Yang lain tak ada. Karena tetap na. Maksud dia sama. Jamak muzakkar ya. Cumanya kenapa digunakan bentuk yang ni. Kenapa tak guna bentuk yang asalnya aminuna. Kerana ini adalah bentuk. Kalau aminuna itu dipanggil bentuk asal. Bentuk rufuk. Kalau yang aminuna, hujungnya dhammah dia ada uang kan. Tetapi yang ini adalah bentuk nasab ataupun bentuk majrur. Ini two in one. Ya, two in one ni ya. Ini bentuk majrur pun yang ni. Bentuk nasab pun yang ini juga. Ini hanya untuk jamak muzakkar salim sahaja. Ya. Bukan untuk lain tak boleh. Tak boleh pakai undang-undang ni. Hanya jadi mafulumbi ke? Ya, okay. Boleh jadi mafulun bih sebab dia ini adalah bentuk nasab dan ini juga bentuk majrur. Kalau kita kata nak jadi bentuk mafulun bih boleh. Kalau bentuk majrur boleh tapi tak ada huruf jar. Tak ada pula huruf jar kan. Jadinya kita nak pastikan dia mana sebab ini dua-dua boleh pakai. Nasab pun yang ni, majrur pun yang ni. Okey. Sekarang kita hanya perlu pastikan sama ada ini kita panggil nasab ataupun majrur. Dua-dua memang yang ini. Cumanya saya bagi tahu ya. Tengok maksud dia apa? Keadaan aman. Keadaan. Keadaan maksudnya menggambarkan. Betul tak? Menggambarkan keadaan. Betul tak? Kan? So menggambarkan keadaan siapa? Yang antum tadi yang disuruh masuk secara masuklah ke dalam Mesir dengan izin Allah dalam keadaan aman. Sila keadaan tu. Maksudnya itu menggambarkan keadaan. Dipanggil istilahnya dipanggil hal. Dipanggil hal. Hal ni macam apa hal dia tu, apa keadaan dia, itu sebenarnya. Apa hal awak, apa hal awak sekarang, hal sebenarnya keadaan tau sebenarnya. Kita dah biasa menggunakan kalimah hal, itu adalah bahasa Arab. Jadi ini adalah
menggambarkan keadaan, dah ada dalam maksud dia, keadaan aman. Ya, jadinya ini dipanggil, istilahnya dipanggil hal. Hal ini maksudnya menggambarkan keadaan, keadaan siapa? Keadaan, dia boleh menggambarkan keadaan orang yang disuruh masuk tadi. Orang yang disuruh masuk kan? Maksudnya orang yang disuruh masuk tu mafulun bih. Ya? So hal ni boleh tiga. Dia boleh tiga. Menggambarkan keadaan pelaku, menggambarkan keadaan perkara yang dilakukan, menggambarkan apa-apa, dua-dua pun boleh serentak. Menggambarkan keadaan pelaku dan saya nak pakai fa'il dengan maf'ulun bih. Saya nak guna istilah ya. Okay. Hal boleh menggambarkan keadaan fa'il sahaja. Boleh. Hal boleh menggambarkan keadaan maf'ulun bih sahaja pun boleh. Hal juga boleh menggambarkan keadaan fa'il dan maf'ulun bih serentak. Dia boleh. So kat sini, keadaan siapa ni? Keadaan? 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 Orang yang disuruh masuk tadi. Orang yang disuruh masuk tadi lah, Ustazah. Antum. Antum, ya. Keadaan antum. Ya. Ini menggambarkan keadaan antum tadi. So, sebab kita dah cakap tadi, udkhulu fi'il amar, apakah domirnya di situ? Antum. So, minina menggambarkan keadaan antum. So, antum jadi fa'il tu maf'ulun bih ke? Antum tu dia sebenarnya orang yang masuk pun dia juga dia boleh jadi keadaan apa orang kalau kita kata di orang yang memasuki, maknanya dia fa'il dalam udkhulu tadi. Antum tu. Hal boleh menggambarkan fa'il sahaja, hal boleh menggambarkan maf'ulun bih sahaja, hal juga boleh menggambarkan kedua-duanya serentak, fa'il dengan maf'ulun bih. Kita balik kepada kalimat udkhulu, masuklah kamu semua, so siapa yang masuk tu? Antum. So dia fa'il pada kalimat udkhulu tu. So nak tulis macam mana Ustaz ni fa'il kat sini? Boleh, fa'il untuk fi'il amal situ boleh? Tak ada masalah. Fa'il untuk sebab dia setiap fi'il ada fa'ilnya. Setiap fi'il. Udkhulu kan fi'il. Dia ada dia punya fa'ilnya. Qala fi'il. Ada dia punya fa'ilnya. Masing-masing setiap fi'il ada fa'ilnya tersendiri. Pak. So fa'il tu kalau kat dalam fi'il aman tadi dalam dia ke? Dalam tu ni domir ni lah kan? Domir apa? Domir itulah. Mutatir. Mustatir. Mustatir. Ya, mustatir. Antum pelaku dengan domir mustatir tu semua samalah tu. So di sini Jadi dalam fi'il amar ni dia punya domir mustatir ni antum. So antum ni adalah fa'il dia lah. Yelah, orang yang memasuki. Okay. Fa'il lah. Betul tak? Orang yang memasuki kan? Orang yang memasuki Mesir. So dia fa'il lah untuk udkhulu, fa'il adalah antum. So di sini aminina adalah hal kepada antum tadi. Sebab dia bukan hal kepada Allah, bukan? So itu sesuatu tentang hal, dan hal biasanya dia ada undang-undang dia. Kalau dalam keadaan yang sangat basic, dia mesti kedudukan dia selepas maf'ulun bih. Kedudukan dia ya. Fi'il fa'il maf'ulun bih hal. Dia mesti selepas maf'ulun bih kedudukan dia biasanya, dan baris dia sama dengan baris maf'ulun bih, baris nasab. Itu undang-undang asal dia. Hey, hari inilah mencabar sedikit hari ni ya. Ada hal kan? Ustazah, kalau in tu kategori apa sebut Ustazah jika tu? Huruf. Itu kategori haraf. 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 Sebab dia bukan fi'il, dia bukan isim. Dia kategori haraf jar ke? Bukan. In bukan jar. Ni haraf apa? Dia tak ada. Dia bukan semua. Ada nama. Bukan semua haraf. Ada nama. Dia kita panggil haraf lah. Dia kategori haraf. Ya. Kalau haraf jar, dah ada haraf jar. Kalau haraf atau dah ada dah. Baris bawakan kan? Jadinya, bukan semualah. Dia ada yang tak ada nama pun. Ya. Ada yang tidak ada. Okey, faham. Ya, okey. So, hari ini. Ini susah boleh tak untuk ini? Hal untuk fa'il macam tu? Ya, betul. Hal untuk fa'il. Ya. Antum di dalam udhulu. Ya. Antum tu terdapat dalam udhulu. Ini bukan hal Tuhan, betul tak? Ini bukan hal Mesir, betul tak? Ini bukan menggambarkan keadaan Mesir. Ini bukan menggambarkan keadaan Mesir. Kat sini masuklah. Ya. Dia masuklah dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Dia menggambarkan keadaan orang yang masuk tadi. Orang yang masuk Mesir. Ya.
Okay. Maknanya perasaan dia lah, rasa aman lah kan. Perasaan tu bukan saja perasaan physically and physically jugalah. Maksudnya ke dalam keadaan aman. Ha, bukan saja perasaan, memang secara physical dan dia punya ni lah batin. Ya. Ha, itu hal. Ya. Cubanya saya cakap tadi sedikit ya. Hal biasanya kedudukannya selepas maf'ulun bih dan baris dia sebenarnya sama dengan baris maf'ulun bih. Ha, itu. Nasablah sebenarnya. Ya, baris dia. Ha, kita akan jumpa lebih banyak hal nanti. Bila kita dah sebut, kita akan jumpa lebih banyak lah. Okey, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada soalan lah tu, dah pening dah. Dah pening dah soalan. Ha, cukup lah, cukup. Jangan tamak. Dah soal. jangan tamak, jangan tamak alobo kan. Ha, cukup sikit-sikit. Dapat kita dapat sikit pun dah yang terbaik dah sebenarnya. Ya. Saya nak pesanan Imam Asy-Syafi'i. Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa? Rebutlah lima perkara waktu yang lapang untuk belajar. Kesempatanlah waktu yang lapang. Kesempatan sihat, kesehatan. Lagi sihat boleh belajar. Dan dia sebenarnya kos. Kos ini ditanggung oleh Sirim. Tapi orang Imam Asy-Syafi'i itu bayar. Imam Asy-Syafi'i pun dibayar tau. Dibayar pada Imam Malik. Jadi ada kos. Kosnya di sini ditanggung oleh Sirim. Dan ketika hidup kita sebelum maut. Itu imam pesanan Imam Asy-Syafi'i kita. Istilah Arab dia irtanim. Irtanim rebutlah khamsan. Khamsan tu lima. Qablah sebelum khamsin. Lima perkara yang lain. Tadilah lima perkara yang tadi. Sebelum perkara lima perkara yang tadi. Saya ulang ya. Irtanim qablah khamsan qablah khamsin. Dia macam tu. Rebutlah lima sebelum lima. Itu maksud dia sebenarnya. Tapi rebutlah lima perkara ini sebelum datang lima perkara yang ini. Itu paling tepatnya. Itu dalam bab belajar itu mesti berpegang teguh kepada yang tadilah. Mudah-mudahan ilmu ini menambah kefahaman kita kepada Al-Quran lah. Itu je matlamat kita insyaAllah. Okay, ada soalan lain sebelum kita berhenti? Ada? Hal yujad soal akhir. Tadi ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'as salama. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.